When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Ada tugas nih buat besok. Aku kerjain dulu ah. Susah banget. Mana nanti setelah dikumpulin. Gimana dong. Udah ada adik-adik ya. Aduh maaf ya aku tuh habis begadang adik-adik. Soalnya aku tuh ada tugas harus dikumpulin sore ini. Tapi belum selesai. Gimana ya. Aduh udah deh. Tapi adik-adik udah nungguin aku ya. Oh iya hari ini hari Minggu. Yaudah kita ibadah dulu deh. Biar di ibadah nanti kita beribadah, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi, biar aku juga bisa minta tolong sama Tuhan, biar Tuhan bisa bantu aku untuk selesai tugas-tugas aku. Nah, sekarang adik-adik udah pada siap ya? Udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Mending kita langsung doa aja yuk, biar kita bisa nyanyi bareng-bareng. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyanyi, memuji namamu, untuk memuliakan namamu. Tutup bungkus kami Tuhan, pakai tubuh kami untuk kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selesai nih, aku mau kumpulin tugas dulu ya. Tungguin aku, bentar ya. Aduh. Hey. This light of mine.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah melompat, sudah menyenangkan nama Tuhan. Nah sekarang gilirannya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan Alkitab, buku dan alat tulisnya. Terus juga adik-adik duduk yang manis. Gak boleh main-main, gak boleh lari sana lari sini. Tapi hati, pikirannya, mata kita persembahkan beberapa menit ke depan ini untuk menghormati Tuhan dan memuliakan namanya. Walaupun online, tapi tetap adik-adik harus menghormati hari Minggu yang suci ini. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Febri berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih atas berkat, kasih karuniamu. Kak Febri beserta adik-adik semuanya dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah online kami di Minggu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati adik-adik, Kau berikan mereka hati yang tenang, telinga yang mau mendengar, mata yang diarahkan untuk memuliakan namamu. Begitu juga dengan hamba ya Bapa, berkati juga mulut bibir hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firmanmu kepada adik-adik semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua waktu ini, ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, tema kita di minggu pagi ini adalah calling for help, yang artinya adalah minta tolong atau minta bantuan. Nah, adik-adik, sebagai manusia yang punya kemampuan yang terbatas, tentu saja kita membutuhkan orang lain. Nah, Kak Febri mau nanya sama adik-adik. Adik-adik semua pernah nggak sih mengalami kesulitan? Sudah barang tentu semua orang Kak Febri pernah mengalami kesulitan. Kak Febri sendiri sering menghadapi kesulitan. Jadi memerlukan bantuan orang lain. Kenapa memerlukan bantuan orang lain Kak Febri? Iya, karena kita Kak Febri adik-adik itu adalah semua manusia yang terbatas. Batas kemampuan kita pasti ada. Kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan orang lain. Kak Febri kasih contoh. Nah, misalnya adik-adik di rumah, terus badannya itu lagi nggak enak, lagi meriang, lagi sakit. Apalagi sekarang ya adik-adik, cuacanya kurang bersahabat. Terus ada virus Omikron yang berkeliaran. Nah, pada saat kita lagi sakit, terus kita tuh biasanya males makannya, terus pengennya dimanjain, pengen disuapin. Nah, karena adik-adik males, terus badannya itu lagi drop, lagi tidak berdaya, jadi adik-adik butuh bantuan orang lain untuk merawat adik-adik. Nah, kalau adik-adik berada di rumah, tentu saja orang yang pertama kali kita mintain tolong itu adalah ring satu kita, ring satu orang terdekat kita, yaitu adalah papa, mama, adik, kakak. Pokoknya yang berada di rumah kita dan adalah keluarga terdekatnya kita. Tentu saja mereka yang akan membantu kita dengan ikhlas, dengan senang hati, agar kitanya segera sembuh. Nah, misalnya lagi Kak Febri di kantor, karena pekerjaannya yang lagi menumpuk, Kak Febri itu nggak bisa mengerjakannya sendirian. Nah, siapa yang membantu Kak Febri? Tentu saja adalah rekan kerja Kak Febri yang ada di kantor. Kami harus sama-sama saling membantu agar pekerjaan yang diberikan oleh atasan itu bisa selesai pada waktunya. Kak Febri harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan rekan kerja Kak Febri. Kak Febri butuh bantuan orang lain. Nah, ada lagi nggak contoh yang lain? Nah, misalnya nih adik-adik di sekolah, terus anggap aja kita ini lagi tatap muka, terus guru lagi mengajarkan tema yang baru. Nah, tiba-tiba waktu latihan soal, adik-adik itu bingung, nggak tahu apa jawaban dari latihan soal tersebut.
Nah, adik-adik bertanya sama siapa? Iya, orang yang pertama pasti adik-adik tanya itu adalah teman sebangku atau teman di depannya atau di belakangnya. Apabila teman-teman adik yang berada, teman adik-adik yang ada berada di sekitar adik-adik nggak bisa, adik-adik boleh minta tolong kepada guru yang sedang mengajar pada hari itu. Itu tandanya bahwa kita manusia masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tadi sudah minta tolong sama mama, papa, adik, kakak, keluarga terdekat. Terus Kak Febri kalau mengalami kesulitan di kantor, minta tolongnya sama rekan kerja. Adik-adik kalau mengalami kesulitan di sekolah, minta tolongnya sama teman atau bahkan kepada guru. Nah, kalau kita mengalami kesulitan yang lebih besar lagi, yang lebih kompleks lagi, kita nggak bisa minta bantuan kepada yang tadi kita sebutkan satu persatu tadi, kira-kira kepada siapa kita minta tolong? Kira-kira minta tolongnya sama siapa ya adik-adik? Oke, kalau adik-adik penasaran, kalau kita mentok di satu kesulitan, kita butuh pertolongan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa nolong kita, siapa yang bisa nolong kita? Oke, akan kita bahas pada firman Tuhan kali ini, pada sharing session hari ini. Nah, bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Oke. Ayo adik-adik kita bacanya bergantian ya. Adik-adik juga ikut baca biar bacaannya nyantol di pikirannya adik-adik dan kita dapat menyimpulkan bersama-sama apa sih maksud Tuhan hari ini. Oke, judul perikopnya adalah Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ayat ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butahkanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutahkannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa,
Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Nah adik-adik, dari kisah yang tadi kita baca itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Raja Aram dan Raja Israel sedang berperang. Mereka lagi gontok-gontokan. Nah, Raja Aram ini memiliki muslihat ingin menghadang Raja Israel di suatu tempat. Tetapi tipu muslihatnya itu ternyata ketahuan sama Raja Israel. Kenapa ketahuan? Karena adanya Nabi Tuhan yang berada di Israel. Dia punya kemampuan untuk mendengarkan perkataan Raja Aram. Nah, karena dia tahu tipu muslihat Raja Aram, lalu dia memberitahukan kepada pelayannya untuk menyampaikan kepada Raja Israel supaya jangan melewati daerah yang sudah dikepung oleh Raja Aram. Nah, akhirnya Raja Israel itu adik-adik terbebas dari kepungan Raja Aram. Itu tidak terjadi sekali atau dua kali, tetapi itu sering terjadi. Akhirnya hal itu membuat Raja Aram itu mengamuk, dia marah besar. Lalu dia kumpulkan semua pegawainya, lalu dia menanyakan, siapa kira-kira dari antara kamu yang menjadi pengkhianat dan memberitahukan segala strategi perangku kepada Raja Israel? Nah, pegawai-pegawainya bilang kepada si Raja Aram, tidak ada tuan, tidak ada pengkhianat di antara kami. Tetapi ada nabi yang besar yang selalu melindungi Raja Israel. Dia mengetahui perkataanmu dan dia memberitahukannya kepada Raja Israel. Nah, karena sangat marahnya dia, sangat mengamuknya dia, akhirnya dia menyuruh pegawainya untuk menangkap si Nabi Elisa tersebut. Lalu dikerahkannya tentara, kuda yang sangat banyak adik-adik untuk menangkap si Nabi Elisa tersebut. Nah, pada malam hari mereka sampai di kota tempat si Nabi Elisa tersebut. Dan waktu pelayannya bangun pagi-pagi, betapa ketakutannya dia adik-adik ketika melihat betapa banyaknya tentara, kuda, dan kereta yang mengepung rumah tempat tinggal Nabi Elisa. Karena sangat ketakutan, akhirnya dia mengadu kepada Nabi Elisa. Tapi apa kata Nabi Elisa? Dia adik-adik dengan tenang, terus dia menjawab perkataan pelayannya. Dia bilang seperti ini, jangan takut. Nah, karena pelayan Elisa sangat ketakutan adik-adik, akhirnya Elisa menghadap Tuhan dan dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan membukakan mata pelayannya sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Nah, akhirnya Tuhan melakukannya dan pelayan tersebut bisa melihat gunung penuh dengan banyaknya kereta kuda dan tentara api yang mengelilingi Elisa dan juga dirinya. Nah, pada saat itu terjadi, baru si pelayan tersebut merasa tenang. Nah, setelah sudah ada sama-sama punya tentara, apakah terjadi perang? Tidak adik-adik, karena Elisa tidak mau terjadi adanya pertumpahan darah. Nah, pada saat tentara Aram turun mendekati Elisa, lalu Elisa pun memohon lagi kepada Tuhan, dia berdoa lagi
agar kiranya para tentara tersebut dibutakan matanya oleh Tuhan. Nah, setelah tentara Aram tersebut buta, lalu mereka mengikuti perintah Nabi Elisa, dan Nabi Elisa membawa mereka ke Samaria. Nah, setelah sampai di Samaria, lalu Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, mau kita apakan ini para tentara? Apakah kita harus membunuh mereka semua? Lalu kata Elisa kepada Raja Israel, kamu sekali-sekali tidak boleh membunuh mereka. Yang harus kamu lakukan adalah menyediakan jamuan, berikan mereka makanan dan minuman. Lalu setelah tidak berapa lama, akhirnya Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, lalu meminta Tuhan untuk membuka mata para tentara tersebut. Dan terkejutlah mereka karena mereka berada di kepungan tentara Israel. Nah, tapi tidak disangka-sangka, mereka bukannya disiksa, dibunuh, tetapi malah diberi makanan dan minuman, dan setelah kenyang, akhirnya mereka diperbolehkan pulang kepada tuan mereka, yaitu Raja Aram. Itulah adik-adik kisah tentang Elisa dan Raja Aram pada hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, tentu saja. Waktu Nabi Elisa sudah mentok, tidak tahu mau lari kemana lagi, dia sudah berhadapan sama tembok karena dia sudah dikepung oleh banyak tentara, tapi dia tidak bingung, dia tidak ragu, dia akan mau pergi kemana. Dia langsung berlutut, berdoa kepada Tuhan, dan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu dia untuk keluar dari kesulitan atau masalah tersebut. Elisa yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau secara manusia, hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi Elisa mempunyai iman yang besar dan dia menyerahkannya kepada Tuhan, orang yang sangat luar biasa, yang sudah merancangkan yang baik semuanya terhadap hidupnya. Dia yakin pasti Tuhan juga akan menolongnya pada saat itu. Dan benar saja adik-adik, 3 kali berturut-turut dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doa permohonannya tersebut. Nah, sekarang Kak Febri tanya ke adik-adik. Adik-adik sekarang udah tahu kalau adik-adik mentok, kalau adik-adik udah nggak tahu lagi kemana, adik-adik mau pergi kemana? Udah tahu kan? Iya, adik-adik tinggal berlutut, terus memejamkan matanya, lalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita keluar dari masalah yang sedang kita alami. Tuhan bisa menebus dosa kita dan dia mati di kayu salib. Oleh karena itu, dia bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang lain. Jangan ragu, adik-adik, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu adik-adik inti dari sekolah minggu kita hari ini. Calling for help, kemana kita minta tolongnya? Tentu saja kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman kita hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Sebelumnya, kita bersatu dulu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kisah ini ya Bapa, kisah yang luar biasa. Kau membantu Elisa ya Bapa, yang secara pikiran manusia hal tersebut tidak mungkin. Tapi Kau membuatnya menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Begitupun kami, semoga kami bisa mempunyai iman seperti Elisa, yang bisa mempercayakan seluruh kehidupan kami, seluruh kesulitan kami kepada-Mu. Sehingga Engkau bekerja dan kami berserah dan tinggal menunggu hasil terbaik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, terutama di masa-masa virus
COVID-19 yang sedang naik lagi ya Bapak. Kami yakin tangan-Mu pasti akan membantu kami keluar semuanya ya Bapak dari masalah ini. Mampukan semuanya ya Bapak, tenaga medis, pemerintah untuk saling bahu-membahu sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua doa permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, ada sedikit pengumuman. Bulan Februari kemarin adalah bulan kasih dan gereja menyelenggarakan donasi ke panti asuhan. Dan kegiatan tersebut diperpanjang sampai dengan akhir Maret 2022. Kalau ada adik-adik yang mau ikut berpartisipasi, dapat nanti melihat pengumuman setelah ini. Oke adik-adik, stay safe, stay blessed, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you, dadah! There's a lot of more.